Salam guys, Muaz Malik di sini. So, tahun ni kita boleh nampak yang mana Realme memang agak agresif lah eh. Kita boleh kata dia agak agresif lah dalam memperkenalkan smartphone-smartphone yang terbaru. And antara siri smartphone dia yang paling banyak dia orang keluar adalah Realme 7 lah. So, kita ada Realme 7, Realme 7i, Realme 7 Pro kan. Jadi, Realme 7 ni dia adalah merupakan smartphone yang kita boleh kategorikan dia sebagai smartphone mid-range. Yang mana harga jualan dia tu, dia tak lari lah dalam 1000 lebih, ke bawah 1000, dia dekat range yang macam tu lah. Tapi satu yang kurangnya berkenaan dengan siri Realme 7 ni, kalau korang perasan, dia tak ada teknologi 5G. And agak logik jugalah dia tak ada teknologi 5G kan, sebab pada range harga jualan yang macam tu, memang aku rasa tak nampak lagi ada smartphone lain yang menggunakan teknologi 5G. Tapi sangkaan aku ni memang agak meleset jugalah, sebab pada hari ini kita ada smartphone terbaru daripada Realme, iaitu Realme 7 5G. Jadi tanpa melengahkan masa, jom kita unbox smartphone ni. Let's go! Maka kalau kita tengok kotak Realme 7 5G ni, dia memang nampak typically sama macam kebanyakan kotak Realme yang lain lah. Cuma untuk siri Realme 7 ni, kita boleh nampak yang mana dekat bahagian atas ni, dia tulis 5G, and pada bawah nombor 7 ni pun ada 5G juga. Kemudian pada bahagian belakang, dekat sini baru kita boleh nampak dia punya spesifikasi utama yang terdapat pada Realme 7 5G kali ni. Iaitu pertama, dia didatangkan dengan penggunaan chipset terbaru daripada MediaTek, iaitu Dimensity 800U 5G chip. So dengan chipset inilah yang menyebabkan dia ada teknologi 5G tu. Kemudian ianya juga didatangkan dengan 30W dark charge dengan kapasiti bateri sebesar 5000 mAh. Kemudian untuk setup kamera pula, dia didatangkan dengan kamera utama 48MP. Total kamera yang ada pada belakang dia ni adalah 4. Dan last sekali untuk screen dia, dia menggunakan screen yang mempunyai kadar refresh rate 120Hz. Jadi jom kita unbox kotak ni secepat yang mungkin. Wah, susahnya lah nak buka kotak ni. Okay. So, bila kita buka, macam biasa, dia tulis dekat depan ni, "Hey, welcome to Realme family." Bawah ada Realme. Dan bila kita angkat dia punya bungkusan atas ni, pada bahagian dalam, terdapatnya casing dan juga buku-buku manual ni lah. Manual guide. Untuk casing dia kali ni, dia bukan casing jenis Luxina. Dia casing jenis Luxina. Tapi warna dia tu adalah jenis warna yang smoky lah. Warna hitam smoky kan. Aku lebih suka casing yang warna macam ni, sebab bila kita pakai lama-lama tu, dia tak adalah nampak sangat kekuningan dia tu kan. Nah, aku rasa korang faham kot. Kalau pakai yang Luxina biasa tu, bila pakai lama-lama, memang dia akan jadi macam kuning kan. Kemudian pada bahagian dalam ni, inilah dia smartphone kita, Realme 7 5G. Aku akan letak tepi dulu. Kita tengok apa yang ada dalam kotak dululah. Kemudian pada bahagian dalam ni pula, ini dia punya kepala charger dia lah. So ini kepala charger 30W dark charger, yang mana menurut Realme, kalau korang guna kepala adapter ni untuk charge Realme 7 5G ni, dia hanya akan ambil masa dalam 65 minit je untuk full charge. So memang laju lah. Dan kemudian last sekali pada bahagian dalam ni, terdapatnya kabel pengejasan USB-A to USB-C. Itu je lah dalam kotak. Satu lagi dia punya SIM jack. So itu saja dalam kotak. Jom kita simpan balik. Okay, simpan. Aku nak sembang pasal handphone. Maka inilah dia Realme 7 5G. Okay, so masa untuk kita pusing ke belakang. Aku dapat warna biru. So kalau mengikut pada website Realme, warna dia ni, ini adalah warna Miss Blue. Dia warna biru yang gelap kan. Tapi dia ada juga satu lagi warna, iaitu warna silver kan. Aku sebenarnya lebih suka warna silver tu, sebab warna silver tu dia ada logo Realme sebesar-besar alam dekat tepi ni. And aku memang sukalah bila dia lain sikit daripada kebanyakan phone Realme yang lain kan. So tapi yang ini tak apalah, dah dapat warna biru pun yalah, cincang lah kan. Jadi pada bahagian plastik belakang ni, sebelum kita upil, dia ada bagi tahulah yang mana ini adalah kawasan NFC. So ini bermakna Realme 7 5G ni dia mempunyai capability untuk korang gunakan NFC tu lah. Aku tak pasti sama ada dekat Malaysia ni ramai ke tak orang pakai fungsi NFC ni. Aku sendiri aku memang tak pernah pakai lah. Tapi kalau korang pakai, good news untuk korang lah. So korang boleh lah guna benda ni kan. Okay, so kita jom kita buka. Okay, buka cable. Jadi untuk first impression, apa yang aku nampak, Realme 7 5G ni, dia punya rekaan dia tu memang nampak lebih kurang je macam Realme 7 Pro. Bukan Realme 7 tau, sebab kalau Realme 7, dia punya kamera belakang dia ni, dia jenis memanjang. Realme 7 Pro yang dia punya kamera layout dia macam ni. Sekejap aku tunjuk. So aku ada Realme 7 Pro dekat sini. Jadi bila korang nampak rekaan dia,
lebih kurang sama je kan. Cuma yang membezakan kedua-dua smartphone ni sekarang ni hanyalah warna je lah. Ha, yang lain-lain semua sama kan. Dia ada garisan dekat bahagian tengah tepi ni kan. Kemudian ada logo Realme kat bahagian bawah. Dia punya layout kamera pun sama. Layout button dia pun sama. Tebal pun rasa lebih kurang sama. So basically Realme 7 5G ni dia mempunyai rekaan yang sebiji lah dengan Realme 7 Pro kan. Maka alang-alang kita dah ada dekat bahagian belakang ni. Ha, jomlah kita bercerita berkenaan dengan kamera dia kan. Jadi untuk Realme 7 5G ni dia didatangkan dengan kamera utama bersaiz 48 MP. Kemudian dia ada kamera ultrawide 8 MP, kamera makro 2 MP dan kamera depth 2 MP. And kalau korang perasan juga, dia punya kamera bump tu memang agak minimal lah, memang nipis lah. So ini bermakna kalau kita letak dekat atas permukaan meja ni, dia tak adalah bergoyang-goyang tu semua kan. So should be nice lah. Kalau kita tengok pada bahagian sekeliling smartphone pula, pada bahagian atas ni terdapatnya secondary mic, itu je, tak ada apa, kosong semua. Pada belah kanan terdapatnya power button, and dalam masa yang sama juga dia berfungsi sebagai conventional fingerprint scanner. Pada bahagian kiri terdapatnya volume button, kemudian dia ada SIM slot. So sekarang kita nak tengok dia menyokong SIM jenis apa. Jadi kalau kita buka ni, di sini kita boleh nampak. Okay, so dia datangkan dengan SIM injector jenis hybrid eh. So ini bermakna korang kena buat pilihan lah, sama ada korang nak guna dual SIM ataupun korang nak guna satu SIM, and dalam masa yang sama korang gunakan micro SD. Dia hybrid kan. And then kemudian pada bahagian bawah terdapatnya port 3.5mm audio jack, kemudian mic yang pertama, port penghiasan jenis type C, dan kemudian dia ada speaker grill. Jadi kejap lagi kita akan test dia punya sound dia. So bagi aku set up kejap handphone ni, and then kemudian kita datang balik. Okay, akhirnya aku selesai dah set up. Inilah dia, macam korang boleh nampak, ini adalah screen yang digunakan pada Realme 7 5G. So Realme 7 5G ni dia didatangkan dengan screen bersaiz 6.5 inch IPS LCD display, and dia, macam aku cakap tadi pada awal video tadi, dia didatangkan dengan skrin yang mempunyai kadar refresh rate 120Hz. Aku tak tahu apa komen korang berkenaan dengan higher refresh rate ni kan. Tapi bagi aku sendiri, personally, aku memang sukalah bila dia ada 120Hz tu. Sebab obviously 120Hz is better than 60Hz lah. Sebab dengan higher refresh rate ni, korang akan dapat merasai lah kan smoothness dia tu bila korang scrolling tu semua kan. Jadi sekarang benda yang paling pertama aku nak tengok adalah dia punya setting untuk display dia. Adakah dia dah memang enable untuk fungsi 120Hz tu kan. Sekejap aku tukar jadi dark mode dulu, sebab kang susah nak nampak kan. Pakai dark mode senang sikit nak tengok. Okay, so kalau kita pergi ke bahagian display, so dekat sini dia punya, okay, jadi dekat sini by default dia punya setting untuk refresh rate dia tu dia letak pada auto select. So ini bermakna dia memang akan berubah-ubah lah kan. And kemudian dekat sini juga korang boleh nampak yang mana Realme dia just bagi dua pilihan je lah, sama ada korang go for 120Hz ataupun korang go for 60Hz. Aku sebenarnya mengharapkan yang mana Realme dia bagi 3 option lah kan, 120Hz, 90Hz, kemudian 60Hz kan. Sebab let's say kalau aku letak pada 120Hz, kita tahu yang mana bila kita gunakan 120Hz ni, dia akan makan bateri sikit lah. And kalau let's say aku nak berjimat cemat dalam menggunakan tenaga tu, then aku terpaksa turunkan pada 60Hz lah. Which is aku tak nak guna pada 60Hz ni. Aku kalau boleh nak guna 90Hz lah kan. Sebab kita tahu yang mana 90Hz tu, walaupun dia rendah daripada 120, dia still lagi better than 60. Tapi tak apa, memandangkan bateri yang terdapat pada Realme 7 5G ni pun besar kan, 5000 mAh. So tak apalah, aku pakai 120Hz dah. Sebab aku nak smoothness tu kan. Aku memang tak boleh. Aku yalah dah bagi kan, kita pakai lah kan. Jadi kat sini okay lah. So 120Hz dia memang nampak legit lah kan. Obviously korang memang takkan nampak lah benda ni. Sebab aku rekod ni pun pada 30Hz lah, 30 frame per second kan. So memang korang tak boleh nak nampak lah. Aku je lah yang boleh nampak. And dengan mata aku ni, aku, apa yang aku nampak, 120Hz dia memang very smooth lah. Memang shock lah. Okay, so kemudian pada bahagian atas ni, kau boleh nampak juga yang mana dia didatangkan dengan punch hole display. Yang mana punch hole display dia ni, dia menempatkan kamera selfie bersaiz 16 MP. Yang ini pun aku suka juga, sebab dia didatangkan dengan single kamera je kan. Dia tak letak dua kamera untuk jadi capsule tu. Which is design capsule tu, ui, abang memang tak berkenan bang. Sebab dia makan banyak sangat space kan. Bila dia
pakai single macam ni, memang sedap lah kan. Dan kemudian kita akan test juga dia punya, aku dah set up dah dia punya fingerprint scanner. So sekarang sebab fingerprint scanner dia ni adalah fingerprint scanner jenis conventional macam aku cakap tadi. So now kita akan test. Okay, korang boleh nampak memang very responsive, memang laju lah. Kena pula time-time sekarang ni, time-time kalau kita keluar semua kena pakai mask semua kan. So tak boleh nak pakai face recognition tu semua. So dengan adanya fingerprint, mouth fingerprint dekat tepi ni, memang lagi bagus lah. Senang lah korang nak access smartphone korang kan, tak payah nak type password tu semua. So yeah, dia punya fingerprint scanner dia memang accurate, memang laju, tak ada masalah. So very nice. Jadi untuk spesifikasi dalaman pula, macam aku cakap pada awal video tadi, Realme 7 5G ni dia didatangkan dengan penggunaan chipset terbaru daripada MediaTek, iaitu MediaTek Dimensity 800U 5G, yang mana chip ni dia adalah merupakan chip 7nm kan, and dia sebut 5G lah, and dia bukan just support 5G, dia sebut DSS 5G. So apa maksud DSS tu? Maksud DSS tu adalah dual SIM dual standby. So ini bermakna kalau korang ada dua SIM card, so bila korang masuk dua SIM card yang macam tadi tu kan, dia punya SIM tray tu boleh masuk dua SIM card kan. So bila korang masukkan dua SIM card tu, dua-dua SIM card tu dia boleh on standby 5G, which is untuk price range yang macam ni, memang agak berbaloi lah kan. Tapi itulah masalah dekat Malaysia sekarang ni, kita punya 5G pun masih lagi masih macam kura-kura lagi kan, tak semua tempat cover pun. And aku rasa masih belum ada lagi kot package untuk 5G ni, plan 5G ada ke? Aku rasa macam belum ada lagi. Betulkan aku kalau aku salah, tapi seriously aku rasa macam belum ada lagi. But maybe in future, once bila 5G tu available secara meluas kat Malaysia, then korang boleh gunalah kan, dua SIM card, dua 5G kan. So tak payah nak pening kepala tu semua kan. Kemudian Realme 7 5G ni juga turut didatangkan dengan kapasiti RAM sebesar 8GB, internal storage UFS 2.1 sebesar 128GB, kapasiti bateri 5000mAh, dia mempunyai NFC menggunakan Bluetooth 5.1, dia juga ada gyro. So kalau korang main PUBG tu korang suka lah kan, boleh teling-teling tu semua kan. Aku personally aku memang tak pakai benda tu, and aku rasa itu je lah dia punya untuk spesifikasi utama dia kan. Jadi sekarang bila kita dah habis cerita berkenaan dengan spesifikasi, now aku nak tunjuk, aku nak korang dengar sendiri macam mana dengan quality speaker dia tu kan, kita test dengan lagu. So kita akan mulakan dengan volume 0% kan, kosong, memang tak ada bunyi sekarang ni. Kemudian kita naikkan satu. Betul slow kan, memang betul-betul tak dengar apa-apa kan. Okay, so now aku akan naikkan volume dia, kita pun terus ke volume 100%. Aku akan dekatkan dengan mic aku kan, so that korang boleh dengar. Okay, so untuk initial impression aku berkenaan dengan dia punya mono speaker, dia mono speaker bukan stereo speaker eh, dia fire kat bawah ni je. So initial aku punya impression aku, untuk sound wise kira okay lah, not bad jugalah. Cuma dari segi dia punya volume dia tu, dia tak berapa nak kuat sangat kan, dia macam sayup-sayup je. Tapi dari segi untuk quality dia tu, bagi aku okay lah, boleh diterima lah kan, untuk price range yang macam ni kan, boleh lah. Jadi sebelum kita berpisah, kita tengok kejap dia punya kamera dia ni, app kamera dia ni. So dia punya app kamera dia ni memang basic lah. So kita ada night mode, okay, ada night mode. Kemudian untuk video, okay, untuk video ni antara feature terbaru yang diletakkan pada Realme 7 5G ni adalah fungsi Ultra Steady Mode Max kan. Dia Ultra Steady Mode lepas tu Max. So maksud dia tu adalah Ultra Steady Mode yang paling powerful lah kan. So macam mana powerful full dia tu, kena tunggu full review nanti lah. Full review nanti aku akan bagi tahu pada korang semua benda-benda pasal benda kamera ni, apa benda aku cakap ni. Okay, kemudian pada belah tepi ada foto, kemudian dia ada fungsi portrait juga, ada fungsi untuk kamera 48MP. Dan last sekali pada bahagian tepi ni kita boleh nampak lah ada fungsi ultra makro. So kalau nak ambil gambar makro guna kamera 2MP tu, boleh pakai kat sini. Kemudian dia ada juga pro mode kan, so kat sini kita boleh buat semua secara manual. So basically itu je lah untuk quality gambar. Nanti dalam full review nanti aku akan maklumkan pada korang semua, bagi aku test cukup-cukup handphone ni. Just komen dekat bawah apa yang korang nak tahu lagi berkenaan dengan smartphone ni. Overall bila untuk first impression aku, feel memegang dia tu memang sama macam Realme 7 Pro lah. Even actually design dia pun sebenarnya lebih kurang sama macam Realme 7 Pro. Aku memang suka lah sebab dia punya bahagian back panel belakang ni, dia didatangkan dengan design matte. Cuma untuk Realme 7 5G ni, aku lebih berkenan lah untuk yang warna silver tu kan, sebab dia ada perkataan Realme besar-besar gedabak kat belakang ni. So kalau korang nak tahu macam
macam mana warna silver yang aku cakap tadi tu kan, yang dengan perkataan Realme sebesar-besar alam tu, korang boleh check it out channel Muhammad Azizam dengan Bu Gadget. Diorang-diorang ni diorang memuntung lah kan. Aku geram betul lah. Realme hantar kat diorang warna silver tu kan. Aduh, come on lah Realme. Takkanlah tak kenal Muaz Malik. Muaz Malik kan dia memang suka benda-benda flashy-flashy pelik-pelik ni. Kenapa hantar warna ni? Benci lah macam ni. Aduh, tak suka lah. Tapi itulah, takpelah. Aku pun faham juga yang mana tak semua orang jenis yang macam aku yang suka benda-benda yang pelik-pelik ni kan. So aku rasa kebanyakan daripada korang pun memang akan go for warna Miss Blue ni kan, sebab dia nampak lebih professional and dia nampak lebih kemas. So bila kalau korang pakai casing, jap kita bagi ni casing smoke dia tu. Bila pakai casing, dia ketat sikit sebab dia protect secara selengkapnya lah. Dia protect screen depan, dia protect camera bump semua. So macam ni lah bentuk dia kalau pakai casing. And aku rasa sampai di sini sajalah video unboxing aku untuk hari ini. Oh, penat betul aku membebel kan. Kalau korang tertanya berapa harga jualan rasmi untuk Realme 7 5G ni dekat market Malaysia, aku pun tak pasti lagi sebab buat masa sekarang, masa aku rekod video ni, Realme masih belum lagi melancarkan smartphone ni secara rasmi kat Malaysia lah. So kalau nak tahu berapa harga jualan dia tu, kita kena tunggulah bila Realme announce tu kan. And once bila Realme announce, link pembelian semua aku akan letak dalam description box di bawah, okay? Jadi guys, sampai di sini saja video kita untuk hari ini. Macam biasa, kalau korang rasa video ni best, jangan lupa untuk tinggalkan like dan subscribe. Kita jumpa lagi di video yang seterusnya. Bye-bye.